Namanya sih nggak kayak gini. Dari kecil sih, ya udah banyak yang ngebully, banyak yang itu pengen kayak teman-temannya, Mbak. Sama kayak teman-temannya. Dan ini kan juga saya pengen ngelihat suami saya juga bisa bangga juga. Mulanya waktu itu sih nggak kepikiran ya, cuma kan waktu itu juga anak kan suka ke rumah sakit, terus kemoterapi juga. Nah di situ banyak anak-anak lain yang pakai mata palsu, mata palsunya tapi tidak terlalu bagus. Pertamanya sih nggak langsung ke anak, jadi saya cobain dari topeng dulu. Dari topeng saya coba belajar sampai bisa bikin pas udah terlihat lebih mirip, saya juga udah lebih yakin, baru ke anak saya. Jadi ya begitu ya, harus dipegangin karena kan masih kecil juga. Itu antara tega sama nggak tega ya. Tapi ya mau kayak gimana lagi kan. Ini apaan? Ini unicorn warna pink. Cuman apa? Cuman lebih kecil. Lebih kecil. Kalau kuda? Kuda poni lebih gede. Mata palsunya itu satunya 7 juta. Tapi itu jauh di bawah harga normal gitu. Karena sebenarnya untuk kawasan Asia di Singapura 18 juta. Kalau di Amerika itu 50 juta ke atas untuk satu bola mata. Biasanya proses pembuatan itu 3 atau 4 hari. Kalau misalnya lagi ramai ya kita bikin jadi 4 hari. Tapi kalau lagi sedikit ya kita bisa bikin sampai 3 hari. Jadi saya harus lihat dulu pasiennya. Gak bisa main tebak-tebakan. Kalau misalnya soketnya masih bagus yang udah diangkat ini ya. Kalau soketnya masih bagus, ya dia bisa nyangkut gitu mata palsunya, itu bisa. Terus kalau misalnya masih ada matanya, kalau dia nggak terlalu sensitif, itu juga bisa. Hari pertama itu pencetakan. Jadi saya masukin cetakannya ke dalam soketnya atau kelopak matanya. Terus saya suntik alginat supaya dapat bentuk bagian dalamnya. Bikin polanya dari lilin, nanti dicobain lagi, terus dicocokin. Hari kedua setelah selesai dia bisa pulang kan, dilanjut lagi dengan melukis. Jadi hari kedua langsung lukisan. Jadi kalau ada revisian ya biasanya kita revisi dulu sedikit. Terus hari ketiga itu udah siap untuk dipakai, jadi itu udah dilapisin lagi lukisannya sama akrilik transparan. Ada dari Papua, Wamena, ada dari Sumatera juga, Padang, terus mana lagi itu. Banyak banget, dari Kalimantan juga ada. Saya sih nggak anggap ini bisnis ya. Saya anggap ini ya sebatas buat ngebantu aja. Jadi saya senang bisa ngebantu mereka. Mereka ngerasa kayak dapet kepercayaan diri lagi. Terus semangat lagi. Karena kebanyakan dari mereka tertutup. Jadi jarang bersosialisasi. Dengan mata palsu ini mereka jadi lebih berani terbuka.